Assalamu alaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Hussein di channel Cikgu Hussein Studio. Pada video kali ini, Cikgu akan bincang satu tajuk dalam matematik tahun 2 dan tahun 3. Sama-sama kita saksikan. Okey, bundar nombor dia berada di 1.6. Membundarkan nombor 1.6.1 membundarkan nombor bulat hingga ratus yang terdekat. Tu untuk tahun 2. Tahun 2 kita hanya bundar sampai ratus terdekat sahaja. Okey, untuk tahun 2. Iaitu pembundaran ni kita boleh lakukan dalam pelbagai strategi. Kita boleh guna garis nombor, kita boleh guna kaedah bukit, macam-macam kita boleh guna. Okey. Untuk tahun 3, 1.6 sama, iaitu membundarkan nombor 1.6.1 membundarkan nombor bulat hingga ribu terdekat. Untuk tahun 3 sampai ribu terdekat. Okey. Jadi beza kat situ, tahun 2 sampai 100, tahun 3 sampai 1000 terdekat. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama, iaitu soalan bundarkan 37 kepada 10 yang terdekat. Di sini cikgu nak bawakan satu kaedah, iaitu kaedah bukit. Okey, sama-sama kita tengok. Okey, kita ada bukit. Okey, kalau nak murid boleh lukis sahaja bukit. Okey. Okey, kat sini kita tengok 37 tadi kita nak bundar kepada 10. Jadi kita kena ambil 37 dia mula dengan 3 30. Mula dengan 3 30. Okey. Lepas tu dia akan berakhir ataupun nombor yang seterusnya adalah 40. Jadi jawapan kita antara 30 dengan 40 apabila kita bundarkan. Macam mana kita nak kenal pasti? Macam mana kita nak tahu? Cuba kita tengok. Okey, kat sini. Okey, yang atas sekali ni adalah 35. 35. Antara 30 dengan 40, yang tengah-tengah 30-35. Lepas tu kita tengok. Kita naik bukit mula dengan 31. 32, 33, 34, 35. Dan kita nak turun bukit, kita mula dengan 35, 36, 37, 38, 39, okay, 40. Jadi sekarang ni, 37 berada di mana? Adakah berada masa kita nak naik bukit? Ataupun berada masa kita nak turun bukit. Okey, cuba kita tengok. Cikgu ambil pen. Okey, sekarang ni soalan kata 37. Okey, sekarang 37 berada di sini. Adakah dekat dengan 30? Adakah dekat dengan 40? Jadi 37 lebih dekat dengan 40. Jadi jawapan dia adalah 40. Jadi, bundarkan 37 kepada 10 yang terdekat, jawapan dia 40. Sebab 37 dekat dengan 40. Okey, cuba kita tengok. Okey. Kita juga boleh guna kaedah garis nombor. Okey, pun sama. Cikgu Metin. Okey, sekarang ni kita mula dengan 30. Sebab 37. Okey, berakhir dengan 40. Jadi jawapan kita antara 30 ataupun 40. 37. Okey, 37 berada di sini. Adakah dia dekat dengan 30? Adakah dia dekat dengan 40?
Jadi kalau kita tengok kat sini, 37 lagi dekat dengan 40. Jadi jawapan dia adalah 40. Okey. Maksudnya 37 lebih dekat dengan 40. 37 dibundarkan kepada 10 yang terdekat menjadi 40. Jadi jawapan dia 40. Itu contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Bundarkan 342 kepada 10 yang terdekat. Okey, kita ambil pen. Okey, kat sini dia kata bundarkan kepada 10. Ha, kita cari dulu 10. Mana 10? Okey. 10. Okey. Ini adalah 10, iaitu nombor 4. 40. Okey, sama kita ambil. Okey, kita buat kaedah bukit kita. Okey, kita mula dengan 340. Jawapan kita antara 340 ataupun 350. Okey, sekarang ni kita nak tahu adakah kalau kita bundar kepada 10, jawapan tu 340 ke ataupun 350. Okey, cuba kita tengok. Okey, atas sekali 340, 45 lah. Okey. Okay, yang pertama 341, okey, 342, 343, 344. Okey, tu menaik. Okey. Kalau kita nak turun 345, kita mula dengan 345, 346, 347, 348, 349, 350. Sekarang kita nak tengok 342 ni berada di mana. Okey. Ini adalah 342. Okey. Adakah dia dekat di sini? Oh. Okey, maksudnya dia kena mendaki untuk sampai 350. Tapi untuk sampai 340, dia hanya turun sedikit sahaja. Jadi jawapan kita 340. Bundarkan 342 kepada 10 yang terdekat, jawapan dia adalah 340. Okey. Kita tengok. Okey, kita juga boleh guna kaedah garis nombor. Okey, cuba ambil pen. Okey, kat sini 342. Mana 342? Okey, ni 342. Okey. Kita tengok nak pergi ke 340, dekat sahaja. Tapi kalau nak pergi ke 350, jauh dia kena jalan. Jadi jawapan dia adalah 340 lah. Okey. Okey, jadi kita tengok. Jadi 342 lebih dekat dengan 340. Jadi 342 dibundarkan kepada 10 yang terdekat menjadi 340. Itu contoh yang kedua. Okey, cuba kita tengok contoh lagi satu. Bundarkan 562 kepada 100 yang terdekat. Okey, sekarang dia suruh bundar kepada 100. Nombor yang paling besar kita adalah 100. Okey. Okey. Ini adalah 100. Jadi kita nak bundar kepada 100. Okey. Okey, kita tengok. Okey, kita buat bukit kita. Okey, kalau suruh bundar kepada 100, kita mula dengan 500. Okey, jawapan kita antara 500 dan 600. Okey. Okey, di atas sekali, di tengah-tengah 550. Okey, sekarang kita buat 500, 510, 520, 530, 540, 550. Untuk turun, mula dengan 550, 560, 570, 580, 590, 600. Okey, sekarang kita nak tahu dekat mana 562. Okey, berada di situ. Okey, 562 berada di situ. Cuba ambil pen. Okey,
Okay, ni adalah 562. Kita nak bondar kepada ratus. Dia dekat ke mana? Adakah dekat ke 500? Adakah dekat ke 600? Okey. Jadi, dia dekat kepada 600. Jadi, jawapan kita adalah 600. Okey. Ya. Okey, kita juga boleh guna kaedah garis nombor tadilah. Okey. Okey, kat sini kita mula dengan 500 jawapan kita ataupun 600. Okey, 562 berada di sini. Sorry. 562 berada di sini. Jadi dia dekat kepada inilah. Jadi jawapan kita 600. Okey. Okey, jadi 562 lebih dekat 600. 562 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 600. Okey, tu satu contohlah. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey, kita pergi kepada contoh yang ni melibatkan tahun 3. Iaitu bundarkan 7848 kepada ribu yang terdekat. Okey, kita tengok. Kat sini dia suruh bundar kepada ribu. Cuba kita tengok. Okey, kat mana ribunya? Okey, ni ribu. Okey. Nombor 7 tu adalah ribu. Jadi kita akan mula nombor kita mula dengan 7000. Okey, jawapan kita sat lagi antara 7000 dengan 8000. Okey, cuba kita tengok. Nombor ni paling dekat dengan 7000 ke ataupun paling dekat dengan 8000. Okey, yang tengah-tengah sekali 7500. Okey, cuba kita tengok. Kita nak panjat bukit. Dia mula dengan 7100, 7200, 7300, 7400. Tu nombor nak mendaki. Okey, apabila dah sampai ke puncak dia, kita nak turun. Nak turun, kita mula dengan 7500. 7600, 7700, 7800, 7900. Okey, cuba kita tengok. Jangan ambil pen. Okey, nombor-nombor ni dia akan dekat dengan 8000 lah. Okey. Kalau nombor-nombor ni, dia akan dekat dengan 7000. Tapi sekarang 7848 berada di mana? Okey, cuba kita tengok. Okey, 7848 berada di sini. Okey, selepas 7800, sebelum sampai 7900, tu adalah 7848. Kita bundar kepada ribu. Jadi dia dekat dengan, okey, dia dekat dengan 8000. Okey, dia jauh nak pergi ke 7000 ni. Perjalanan dia jauh. Jadi bundarkan 7848 kepada ribu yang terdekat, jawapan dia 8000. Okey, tengok. Okey, kita boleh guna juga garis nombor. Boleh guna juga garis nombor. Okey, cuba kita tengok. Tengok pen. Okey, 7848 dia berada di, okey, berada di sinilah. Jadi kalau berada di sini, dia dekat nak pergi ke 8000. Nak pergi ke 7000 ni, dia jalan dia jauh. Okey. Jadi jawapan kita tengok. Jadi bundarkan 7848 kepada ribu yang terdekat, dia lebih dekat dengan 8000. Jadi jawapan kita 7848 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 8000. Okey. Tu yang cikgu dapat kongsikan untuk tajuk bundarkan nombor. Okey. Untuk tahun 2 boleh guna, tahun 3 pun boleh guna. Di sini cikgu bawa dua kaedah, iaitu satu kaedah guna bukit
Yang kedua, kita guna kaedah garis nombor. Okey. Di sini murid-murid kena faham, okey, kalau bermula dengan ni yang tengah-tengah sekali ni, dia mesti menurun. Okey, dia turun bukit ke sini ya, ke sebelah kanan ke 8000. Tapi kalau dia sampai di sini sahaja, dia turun ke 7000. Okey, cikgu rasa setakat tu cikgu boleh kongsikan. Okey. Cikgu harap semua anak didik cikgu boleh dapat manfaat daripada perkongsian ni. Okey, terima kasih.